Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan PPNS adalah perguruan tinggi berbasis vokasi yang hingga saat ini merupakan satu-satunya politeknik yang secara total berfokus pada bidang maritim, teknologi perkapalan, serta teknologi penunjangnya. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan memiliki standar internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PPNS mengaplikasikan Link and Match, Teaching Factory, dan Teaching Industry. PPNS saat ini merupakan pusat unggulan teknologi untuk kapal-kapal kecil dan menengah. Namun, teknologi perkapalan atau maritim yang kami kembangkan saat ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Jadi, tidak hanya untuk kebutuhan di laut saja. Indonesia adalah negara kelautan yang memiliki ribuan pulau. Jadi ingat, masa depan kita terletak di laut. Kami mengajak generasi muda Indonesia bersama PPNS untuk ambil bagian dan berperan serta untuk membangun Indonesia. Sukses! Sama, baik itu menggunakan material PVC, material baja, maupun material aluminium. Yang menjadi titik berat pada saat kita mendesain, berat material yang menjadi hal terpenting. Di mana material aluminium mempunyai berat yang lebih ringan dibandingkan dengan material PVC maupun material baja. Sehingga pada saat kita mendesain kapal, displacement menjadi hal kunci pada saat mendesain. Pembangunan kapal aluminium berjenis rescue boat, ukurannya panjang 6 meter, lebar kurang lebih 2 meter.
pembangunan kapal aluminium ini direncanakan selesai dalam waktu 1 bulan. Tujuan dari pembangunan kapal aluminium ini adalah sebagai nantinya sebagai produk dari PUT TBNS. Ya, jadi TBNS punya ciri khusus yaitu membangun kapal aluminium. Proyek pertama dari pembuatan kapal aluminium kecilnya panjangnya sekitar 6 meter. Ke depan Politeknik Perkapalan bisa menjadi teaching factory untuk kapal-kapal kecil. Dan sehingga di tempat Politeknik bisa dibuat secara massal kapal-kapal kecil yang bisa dipakai untuk preskubur atau kapal wisata, kapal mancing, dan sebagainya. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, 'cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you. Forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. Hey. La 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 la.
teacher wouldn't call, we would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing, I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it la 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 la. Forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di upacara wisuda Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang ke-30. Dilaksanakan secara langsung dari Graha Dewa Ruci PPNS dan dari tempat masing-masing wisudawan. Acara wisuda hari ini juga disiarkan secara live streaming di channel YouTube PPNS. Diikuti oleh 772 wisudawan. Mari kita sambut bersama-sama wisuda ke-30 PPNS. Wisudawan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sarjana Terapan Teknik Pengelasan. Sarjana Terapan Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Sarjana Terapan Manajemen Bisnis. Diploma 3 Teknik Bangunan Kapal. Diploma 3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Program 1 Tahun Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Sarjana Terapan Teknik Permesinan Kapal. Sarjana Terapan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sarjana Terapan Teknik Pengolahan Limbah. Sarjana Terapan Teknik Desain dan Manufaktur. Sarjana Terapan Teknik Perpipaan. Diploma 3 Teknik Permesinan Kapal. Program 1 Tahun Teknik Permesinan Kapal. Sarjana Terapan Teknik Otomasi. Sarjana Terapan Teknik Kelistrikan Kapal. Diploma 3 Teknik Kelistrikan Kapal. Sebelum kita memulai acara, perlu kami sampaikan bahwa wisuda tahun 2020 dilaksanakan secara daring untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19. Seluruh kegiatan hari ini yang dilaksanakan di kampus PPNS telah memenuhi standar protokol kesehatan. Selama masa pandemi, PPNS telah menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Kami akan tampilkan video adaptasi kebiasaan baru.
Upacara wisuda ke-30 pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 2020 segera dimulai. Prosesi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya terdiri atas Direktur, para Wakil Direktur, para Ketua Jurusan, para Koordinator Program Studi, Kepala P3M dan Anggota Senat Wakil Jurusan, dipandu Duta Tama Bapak Imam Khairul Rohmat SSTMT, Staf Pengajar Program Studi Teknik Pengelasan akan memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dinyanyikan oleh seluruh hadirin.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan di bidang pendidikan nasional. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk. Diiringi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini upacara wisuda ke-30 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Program Sarjana Terapan dan Diploma secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembacaan SK Direktur tentang lulusan serta lulusan berpredikat cum laude atau dengan pujian periode September tahun 2020. Saya persilahkan Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik untuk menuju mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya nomor 100/1553 / PL19 / EP / 2020 tentang wisudawan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya periode wisuda ke-30 tahun akademik 2019-2020. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil keputusan rapat yudisium kelulusan semester ganjil tahun akademik 2019-2020 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret tahun 2020. 2. Hasil keputusan rapat yudisium kelulusan semester genap tahun akademik 2019-2020 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober
2020 memutuskan menetapkan keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tentang wisudawan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya periode wisuda ke-30 tahun akademik 2019-2020. Pertama, jumlah wisudawan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya untuk pelaksanaan wisuda hari ini tanggal 24 Oktober 2020 sejumlah 772 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendidikan Sarjana Terapan sejumlah 581 mahasiswa terdiri dari A. Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal 51 mahasiswa dengan predikat dengan pujian 1 mahasiswa sangat memuaskan 47 mahasiswa dan memuaskan 3 mahasiswa. B. Program Studi Teknik Permesinan Kapal 50 mahasiswa predikat dengan pujian 4 mahasiswa sangat memuaskan 43 mahasiswa dan memuaskan 3 mahasiswa. C. Program Studi Teknik Kelistrikan Kapal 30 mahasiswa predikat dengan pujian 1 mahasiswa sangat memuaskan 29 mahasiswa. D. Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja 123 mahasiswa predikat dengan pujian 8 mahasiswa sangat memuaskan 111 mahasiswa dan memuaskan 4 mahasiswa. E. Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur 54 mahasiswa predikat dengan pujian 4 mahasiswa sangat memuaskan 50 mahasiswa. Program Studi Teknik Pengelasan 53 mahasiswa predikat dengan pujian 1 mahasiswa sangat memuaskan 41 mahasiswa memuaskan 11 mahasiswa. G. Program Studi Teknik Perpipaan 65 mahasiswa predikat dengan pujian 3 mahasiswa sangat memuaskan 57 mahasiswa memuaskan 5 mahasiswa. H. Program Studi Teknik Otomasi 51 mahasiswa predikat dengan pujian 5 mahasiswa sangat memuaskan 46 mahasiswa. I. Program Studi Teknik Pengolahan Limbah 49 mahasiswa predikat dengan pujian 2 mahasiswa sangat memuaskan 42 mahasiswa memuaskan 5 mahasiswa. J. Program Studi Manajemen Bisnis 55 mahasiswa predikat dengan pujian 9 mahasiswa sangat memuaskan 39 mahasiswa memuaskan 6 mahasiswa lainnya 1 mahasiswa. 2. Pendidikan Diploma 3 sejumlah 165 mahasiswa terdiri dari A. Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal 48 mahasiswa predikat dengan pujian 1 mahasiswa sangat memuaskan 43 mahasiswa memuaskan 4 mahasiswa. B. Program Studi Teknik Bangunan Kapal 28 mahasiswa predikat dengan pujian 1 mahasiswa sangat memuaskan 26 mahasiswa memuaskan 1 mahasiswa. C. Program Studi Teknik Permesinan Kapal 46 mahasiswa predikat dengan pujian 1 mahasiswa sangat memuaskan 42 mahasiswa dan memuaskan 3 mahasiswa. D. Program Studi Teknik Kelistrikan Kapal 43 mahasiswa predikat dengan pujian 1 mahasiswa sangat memuaskan 42 mahasiswa. 3. Pendidikan 1 tahun sejumlah 26 mahasiswa terdiri dari A. Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal 8 mahasiswa
predikat sangat memuaskan 8 mahasiswa. B. Program studi teknik permesinan kapal, 18 mahasiswa, predikat sangat memuaskan 18 mahasiswa. Kedua, nama-nama wisudawan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, periode wisuda 30 ke 30 tahun akademik 2019-2020 tersebut dalam lampiran keputusan ini. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Oktober tahun 2020, Direktur Eko Julianto. Demikian pembacaan SK. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Himne Guru oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dimohon untuk bersikap sempurna. Dengan ini saya kukuhkan Anda secara resmi dan sah menjadi wisudawan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tahun 2020. Menyanyikan lagu Himne PPNS. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua dan Anggota Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang terhormat para sesepuh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang terhormat para Wakil Direktur dan Pimpinan di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang terhormat rekan dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang terhormat Ketua beserta jajaran pengurus IKA Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang terhormat Mitra Industri Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Orang Tua Wali Wisudawan, dan para wisudawan wisudawati Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan dan rahayu. Mari pertama kali kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena karunia-Nya lah, maka meskipun di tengah pandemi COVID-19 kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti salah satu agenda yang sangat penting bagi keluarga besar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yakni wisuda PPNS yang ke-30 tahun akademik 2019-2020. Wisuda pagi ini merupakan wisuda pertama kali yang dilaksanakan secara daring. Semoga pelaksanaan ini tidak mengurangi kekhidmatan dan rasa syukur kita. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mewakili seluruh Civitas Akademika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan bangga mempersembahkan 772 orang lulusan PPNS yang terdiri dari 581 lulusan sarjana terapan, 165 lulusan program diploma 3, dan 26 lulusan program pendidikan teknik 1 tahun. Pada wisuda kali ini, PPNS juga meluluskan mahasiswa bidik misi sebanyak 89 wisudawan. Dan 7 di antaranya meraih predikat cum laude atau sangat memuaskan. Saya ucapkan selamat dan semoga sukses dan berkarir secara profesional. Selain itu, pada hari ini juga di wisuda 2 mahasiswa program afirmasi perguruan tinggi atau program ADIK yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan SMA dari daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Semoga dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pada kesempatan ini juga, kesempatan yang sangat berbahagia, saya mewakili Civitas Akademika PPNS mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan di PPNS. Wisudawan pada pagi hari ini merupakan generasi tangguh yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi begitu cepat. Akibat pandemi COVID-19, perkuliahan dan bahkan tugas akhir harus diselesaikan melalui daring. Namun tekad yang kuat, para mahasiswa dapat menyelesaikan dengan baik sehingga dapat diwisuda pada pagi hari ini sesuai dengan salah satu nilai dari moto PPNS, yakni Conquering Problem with Innovation atau menyelesaikan masalah dengan inovasi. Di tengah kondisi sulit ini pun, PPNS senantiasa melakukan inovasi untuk dapat menghadirkan sistem perkuliahan daring melalui learning management system yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati, saya turut bersyukur dan mengucapkan selamat atas capaian putra-putri Bapak Ibu. Saya sadar di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini,
Perjuangan orang tua dalam mendukung perkuliahan putra-putrinya tentu tidak mudah. Dengan segala kerendahan hati, saya menyerahkan kembali putra-putri Bapak Ibu setelah beberapa tahun digembleng di kampus PPNS. Semoga dapat menjadi insan yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada para dosen dan tenaga pendidikan yang telah banyak membimbing dan membantu para mahasiswa hingga menyelesaikan studi di PPNS dan bisa diwisuda pada hari ini. Kepada rekan-rekan atau mitra industri, saya juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Para wisudawan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, acara wisuda pagi hari ini menandakan perubahan status Anda. Status mahasiswa Anda sekarang sudah menjadi lulusan perguruan tinggi. Perubahan status tersebut tentu juga merupakan bentuk tanggung jawab Anda. Jika saat menjalani perkuliahan Anda mempunyai tanggung jawab akademik, setelah Anda wisuda, Anda juga mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi. Selama menempuh perkuliahan, Anda dididik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keilmiahan. Saudara dilatih untuk menyusun argumen secara ilmiah, menyajikan karya-karya Anda secara ilmiah, menyusun rancangan dengan basis ilmiah, dan lain sebagainya. Secara sederhana, ilmiah berarti mendekati kebenaran objektif. Melakukan sesuatu dengan cara ilmiah berarti berpijak pada asas kebenaran. Tanggung jawab akademik merupakan sebuah bentuk kesetiaan pada asas kebenaran. Oleh karena itu, diharapkan ketika Anda memasuki dunia kerja, nilai-nilai kebenaran yang ditanamkan pada saat berkuliah tetap Anda berpegang teguh. Bagaimanapun juga, kemajuan bangsa Indonesia berada di tangan saudara-saudara sekalian. Kemajuan bangsa Indonesia terus terhambat akibat para pemimpin yang meninggalkan nilai-nilai kebenaran. Para wisudawan yang saya cintai, saat ini Anda dihadapkan pada masa-masa yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia, tidak kecuali di Indonesia, juga mempunyai pengaruh yang sangat besar pada perekonomian. Saat perekonomian nasional dihadapkan pada resesi, Anda akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Kemampuan sektor industri dalam menampung lulusan perguruan tinggi menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan semakin ketatnya ruang yang tersedia di industri. Mereka yang terbaiklah yang akan terpilih. Ini merupakan realita yang harus dihadapi. Namun, dengan situasi kondisi seperti ini, pasti selalu ada kesempatan. Percayalah bahwa selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Dalam menghadapi tantangan, lulusan PPNS harus percaya diri dan memiliki motivasi yang kuat. Jangan cepat puas dan harus senantiasa menambah skill-skill baru yang sangat mudah diakses di era digital seperti ini. Terutama dalam penguasaan komunikasi dan teknologi informasi. Terbukti banyak alumni yang berhasil melihat kesempitan menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah kesempatan. Jika akan berkarir sebagai entrepreneur, Anda juga harus memiliki kemampuan bertahan dan memiliki jiwa kreatif atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang unik. Hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan sebuah usaha di tengah pandemi COVID-19. Para wisudawan saya banggakan, dengan diwisudanya saudara-saudara sekalian, maka secara resmi Anda menjadi bagian dari keluarga besar Ikatan Alumni PPNS. Kami mengharapkan saudara-saudara sekalian berperan aktif dalam mengembangkan alma mater PPNS. Selain itu, meskipun Anda meninggalkan kampus PPNS, Anda tetap harus menjaga nama baik PPNS. Saya mewakili seluruh Civitas Akademi PPNS mengucapkan selamat jalan. Semoga saudara-saudara sekalian diberi kesuksesan. Bangsa Indonesia telah menunggu karya-karya terbaik Anda. Bersama ini juga ingin kami sampaikan bahwa di antara wisudawan-wisudawan ini telah ada 80 wisudawan yang telah mendapatkan kerja, sehingga ini menjadi semangat dan menjadi pemicu pada wisudawan-wisudawati lain yang belum mendapatkan pekerjaan saat ini. Sebagai penutup,
Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai institusi pemerintah, alumni, industri, lembaga, dan warga masyarakat maupun perorangan yang senantiasa mendukung PPNS dalam berbagai bentuk bantuan, mulai dari dana beasiswa untuk mahasiswa dan berbagai program kerjasama dalam bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat ataupun dalam berbentuk bagian-bagian yang lain. Akhirnya, marilah kita terus senantiasa bahu-membahu untuk memajukan alma mater kita tercinta, agar PPNS dapat semakin berperan dalam memajukan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan keikhlasan agar kita semua dapat mencapai apa yang telah kita cita-citakan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Penyampaian wisudawan jurusan Teknik Bangunan Kapal. Saya persilakan Ketua Jurusan Teknik Bangunan Kapal untuk menuju mimbar menyampaikan nama wisudawan. Wisudawan. Wisudawan Jurusan Teknik Bangunan Kapal, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Pengelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Pengelasan mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati program studi teknik pengelasan. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda terapkan di dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Tetap jaga nama baik alma mater tercinta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. WE, we brother. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Mu'adz Ghifari, keluarga Adi Susanto, predikat memuaskan. Maurice Gilbert Mihadi, keluarga Tri Tias Mihadi, predikat dengan pujian. Andre Vicky Pratama, keluarga Sugeng, predikat memuaskan. Gilang Indrawan Rahmadi, keluarga Katenun, predikat sangat memuaskan. Muhammad Farid, keluarga Agus Hidayat, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fadil Halim Hakim, keluarga Insinyur Abdul Rahman Baki, predikat memuaskan. Hadimen Saputra, keluarga Dedi Amran, predikat sangat memuaskan. Hafid Badrut Tamam, keluarga Hasim Ashari, predikat sangat memuaskan. Muhammad Irfan Nur Hidayat, keluarga Suwito, predikat sangat memuaskan. Irsad At-Torek Al-Fat Mandala Putra, keluarga Eko Juhara Setiabudi, predikat memuaskan. Irvin Novianto, keluarga Ma'un, predikat sangat memuaskan.
Randy Maulana Wijaya, keluarga Misto Wardoyo, predikat sangat memuaskan. Joshua Alexander Tamba, keluarga Carly Charles Tamba, predikat Muhammad Edo Saputra Haruna, keluarga Dick De Kron, predikat sangat memuaskan. Muhammad Agung Setiawan, keluarga Al-Amiti, predikat sangat memuaskan. Bambang Nurhuda, keluarga Kapil, predikat sangat memuaskan. Muhammad Alvin Les Yustanto, keluarga Muhammad Yusuf, predikat sangat memuaskan. Aryo Aji Pimilih, keluarga Rido Wahyudi, predikat sangat memuaskan. Muhammad Diki Yusrul Hana, keluarga Radiantono, predikat sangat memuaskan. Faiz Safiq Hanansyah, keluarga Abdul Rahim, predikat memuaskan. Evara Kaisarino Alif Anzari, keluarga Andreas Bambang Sugeng Purnomo, predikat sangat memuaskan. Muhammad Agung Imaduddin, keluarga Abdul Manan, predikat sangat memuaskan. Satria Permana Barata Cakranegara, keluarga Suwito, predikat sangat memuaskan. Muhammad Yusuf Dimas Saputra, keluarga Gunawan SEMM, predikat sangat memuaskan. Ibang Abdillah, keluarga Santoso, predikat sangat memuaskan. Teku Yusri Ilham Mahendra, keluarga Teku Sarifuddin, predikat memuaskan. Rizwan Agus Prasetyo, keluarga Sucipto, predikat sangat memuaskan. Ganda Adari Abi Putra, keluarga Abdul Wahid, predikat sangat memuaskan. Dani Ferdian Pradana, keluarga Anwar Sanusi, predikat sangat memuaskan. Hilman Nuri Ferdian Anggono, keluarga Januar Pribadi SH, predikat sangat memuaskan. Muhammad Akbar Ambulo, keluarga Nur Khalis, predikat sangat memuaskan. Eva Yuvanto, keluarga Toto Yuvanto, predikat sangat memuaskan. Abiu Rizkulohbar, keluarga Agung Panca Prasetyo, predikat memuaskan. Andri Prasetyo, keluarga Susila, predikat memuaskan. Fahmi Nizar Dewantyo, keluarga Setyo Prihatin, predikat sangat memuaskan. Beril Pilihan Diamanta, keluarga Wijianto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Bustomi Irsadur Ridho, keluarga Muhammad Toyib, predikat sangat memuaskan. Muhammad Muzaki Munan Nurrahman, keluarga Muji Slamet, predikat sangat memuaskan. Rahmat Al-Hafidz, keluarga Abdul Toyib, predikat sangat memuaskan. Nurstia Auliauddin, keluarga Dr. Ainur Rahim MBD, predikat sangat memuaskan. Lukman Hakim, keluarga Untung, predikat sangat memuaskan.
Dodi Bagus Prayogi, keluarga Pujiono, predikat sangat memuaskan. Bahrun Kurniawan, keluarga Khairi, predikat sangat memuaskan. Rektato Cendika Aji, keluarga Pujianto Saputro, predikat sangat memuaskan. Trimurti Wulandari, keluarga Mujiono, predikat sangat memuaskan. Fattahul Ramadana, keluarga Ahmad Sahib, predikat sangat memuaskan. Dwi Agus Julianto, keluarga Sarjito, predikat sangat memuaskan. Muhammad Sofwan Amrullah, keluarga Dairobi, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ghazi Farandi, keluarga Agustono Gendawan, predikat memuaskan. Aruna Nusa Safarian, keluarga Setio Hindarto, predikat memuaskan. Ahmad Fatoni Erdiansyah, keluarga Fahrul Rozi, predikat memuaskan. Sardiansyah AS, keluarga Asadullah SAG, predikat sangat memuaskan. David Padilla Harahap, keluarga Amdani Harahap, predikat sangat memuaskan. Program Studi Sarjana Terapan Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati Program Studi Sarjana Terapan Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda terapkan dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa negara. Tetap jaga nama baik almamater tercinta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. Gala Formontaria Natika, keluarga Dr. Andes Sudirianto, predikat sangat memuaskan. Adelia Sita Dewi, keluarga Heri Santoso, predikat sangat memuaskan. Wahyu Nur Prasetyo, keluarga Ridwan, predikat sangat memuaskan. Raka Leon Dearvino, keluarga Kustiarsono, predikat sangat memuaskan. Novi Ananda Hardiani Prabawati Sutrisno, keluarga Rudi Sutrisno, predikat sangat memuaskan. Nur Aisyah, keluarga Supardi, predikat dengan pujian. Aprilia Kurnianti Silalahi, keluarga Antoni, predikat sangat memuaskan. Rizky Yuda Pratama, keluarga Agus Sutrisno, predikat sangat memuaskan. Ayu Fajrin Novianti Bijaf, keluarga Ade Masruhin, predikat sangat memuaskan. Hargo Hari Pamudia, keluarga Komarudin SH, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizki, keluarga Sidartomo, predikat sangat memuaskan.
Santika Rahma Humairah, keluarga Hasanuddin, predikat sangat memuaskan. Brigita Irene Widayanti, keluarga Didik Widanto, predikat sangat memuaskan. Bahrudin Yusuf, keluarga Zaini Abidin, predikat sangat memuaskan. Hindun Nurlaili Hidayati, keluarga Safrudin, predikat sangat memuaskan. Hanif Al-Afdian, keluarga R. Hardianto, predikat memuaskan. Ahmad Ardi Arya Putra, keluarga Ahmad Nasir Adiwijaya, predikat sangat memuaskan. Warda Afifatus Zahiro, keluarga Dr. Andes Hafid MPD, predikat sangat memuaskan. Nur Aini Soliha, keluarga Amin Taufik Rohman, predikat sangat memuaskan. Nur Fadila, keluarga Sugianto, predikat sangat memuaskan. Marcelian Diki Budiono, keluarga Agustinus Eko Budiono, predikat memuaskan. Randy Hetva Rakasiwi Rumbawa, keluarga Muhammad Rumbawa T, predikat sangat memuaskan. Ivano Bramirsat Pratama, keluarga Iwan Andrianto, predikat sangat memuaskan. Hafid Helmi, keluarga Helmi Muhammad Basimal, predikat sangat memuaskan. Intan Luki Bintari, keluarga E. Pranoto, predikat sangat memuaskan. Feriza Fajrin Ilahi, keluarga M. Daman Huri, predikat sangat memuaskan. Pandi Putra Satyawan, keluarga Dr. Andes Ece Budi Setio, predikat sangat memuaskan. Aditya Prakoso, keluarga Ari Wihandono, predikat sangat memuaskan. Danang Aji Wicaksono, keluarga Slamet Solkani, predikat sangat memuaskan. Gilang Ardiansa, keluarga Supardi, predikat sangat memuaskan. Yurida Cintiasari, keluarga Suyono, predikat sangat memuaskan. Akbar Mario Junaidi, keluarga Sony Junaidi SH, predikat sangat memuaskan. Robi Kurnia Sandi, keluarga Bahrun, predikat sangat memuaskan. Muhammad Samsuriza Pradana, keluarga Mahfud, predikat sangat memuaskan. Fernando Wahyu Hartono, keluarga Joko Puji Hartono, predikat sangat memuaskan. Wisnu Maharyuan Hadiasa, keluarga Marino, predikat sangat memuaskan. Nurun Fafkon Nuril Mawadda, keluarga Abdul Rauf Rusdianto, predikat sangat memuaskan. Nimas Fatin Afanin, keluarga Dr. Andes Subakri, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ihsan Kamil, keluarga Abdullah Rahman, predikat sangat memuaskan. Lianda Eka Safitri, keluarga Ali Imron, predikat sangat memuaskan. Amanatul Mufida, keluarga Aklis Samsul Anam, predikat sangat memuaskan.
Firdaus Abiyu Rahman, keluarga Arif Rahman, STMT. Predikat sangat memuaskan. Iban Khalid, keluarga Ali Hamzah ST. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Naufal Zaibidi, keluarga Muhammad Jainuri. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Khalif Bari Rahim, keluarga Ma'ruf. Predikat sangat memuaskan. Abdul Rasid Asidiki, keluarga Kusmin. Predikat sangat memuaskan. Intan Mutia Yasmin Emily, keluarga Bagus Pramudito. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Bayu Abi Sabtia, keluarga Insinyur Arif Hidayat. Predikat sangat memuaskan. Dimas Aldi Fianto, keluarga Anto Dwi Handoyo. Predikat sangat memuaskan. Yoga Adi Pratama, keluarga Dr. Andes Sucito Adi Widodo. Predikat sangat memuaskan. Zaki Fatulur Rahman, keluarga Poniman. Predikat memuaskan. Program studi Sarjana Terapan Manajemen Bisnis. Saya Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Bisnis mengucapkan selamat untuk para lulusan manajemen tahun 2020. Selamat menyandang gelar sarjana terapan di bidang manajemen. Gelar sarjana yang Anda dapatkan hari ini adalah hasil dari semua waktu belajar Anda hingga larut malam, kurang tidur, dan pengorbanan dari segala kesenangan Anda. Hari ini juga adalah awal hari Anda untuk memulai karya Anda bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Teruslah berjuang. Jangan pernah takut gagal. Ikuti semangat dan mimpi Anda, dan lakukan yang terbaik. Hiduplah dengan tujuan yang dapat berdampak positif bagi masyarakat. Bangunlah komunitas dimanapun Anda berada, dan jadilah berkat bagi sesama. Tentukan pilihan Anda dalam hidup ini untuk menggunakan kepandaian yang Tuhan berikan dengan memberikan kebaikan, manfaat bagi komunitas dimanapun Anda berada. Sekali lagi, selamat untuk para wisudawan dan wisudawati. Semoga sukses dalam meraih cita-cita yang Anda impikan dalam perjalanan kehidupan Anda selanjutnya. Terima kasih. Ferdian Nova Setia Atmaja, keluarga Supanto. Predikat sangat memuaskan. M. Puspita Adi Paripurno, keluarga Dakiran. Predikat sangat memuaskan. Aryo Dwi Baskoro, keluarga Joko Sugiharto. Asya Alvin Nasr, keluarga Marfa'i Hasan. Predikat memuaskan. Hari Wahyudi, keluarga Herianto. Predikat memuaskan. Muhammad Lukmanul Hakim, keluarga Sigit Wahyudi. Predikat sangat memuaskan. Rahma Amalia, keluarga Muhammad Lazim Afandi. Predikat sangat memuaskan. Nafia Widiawati, keluarga Andi Suwandi. Predikat sangat memuaskan. Ega Setia Anggrairi, keluarga Suwari. Predikat dengan pujian. Muhammad Iqbal Megaputra, keluarga Kwanta Sunarto Hadi. Predikat sangat memuaskan. Intan Aulia Oktavia Sari, keluarga Lukman Hakim. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Mabrur Ali Fiawan,
keluarga Wawan Erawan, predikat sangat memuaskan. Almadrianti, keluarga Anon Persono, predikat sangat memuaskan. Putri Witrianing Alif, keluarga Hadi Prayetno, predikat sangat memuaskan. Inna Safina Bersaid, keluarga Zaki Bersaid, predikat sangat memuaskan. Haya Ines Nabila, keluarga Sagung Gaju Waluyo, predikat memuaskan. Muhammad Hilal Rifai, keluarga Tasmidi, predikat sangat memuaskan. Ariski Nur Laila, keluarga Ahmad Basori, predikat dengan pujian. Avelia Octavia Sari, keluarga Eko Santoso, predikat sangat memuaskan. Ali Subagio, keluarga Supri, predikat dengan pujian. Najla Kamelia Bassama, keluarga Haji Zainur Rasidi, predikat sangat memuaskan. Aris Setia Kurniawan, keluarga Joko Kensetiono, predikat sangat memuaskan. Ratri Wahyuning Purwitasari, keluarga Eko Hartono, predikat dengan pujian. Tuntas Alvan Rafiki, keluarga Dr. Edi Wibowo SPRAD, predikat sangat memuaskan. Miftahur Rizki Fabriana, keluarga As'adi, predikat sangat memuaskan. Ayu Mustika Sari Ramadan, keluarga Muhammad Badadi, predikat sangat memuaskan. Nur Fitriana Arumita, keluarga Kasmaji, predikat dengan pujian. Muhammad Iqbal Tauhid, keluarga Didi Karmawan, predikat sangat memuaskan. Renza Lovia Praminda, keluarga Suheko Hadi Pramono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Irfan Sarif, keluarga Muhammad Suharyanto, predikat memuaskan. Muhammad Kareza Abrianto, keluarga Muhammad Mokari, predikat sangat memuaskan. Laili Ayu Sa'dia, keluarga Sujani, predikat sangat memuaskan. Miranda Putri Agustin, keluarga Agung Riyadi, predikat dengan pujian. Aditya Duyan Saputra, keluarga Sukirno, predikat sangat memuaskan. Rika Novita Sari, keluarga Joko Wuryono, predikat sangat memuaskan. Andini Danaswari, keluarga Insinyur Nur Bahriwan, predikat sangat memuaskan. Putri Rahmatul Istiana, keluarga Murianto, predikat sangat memuaskan. Hanifa Almira Prameswari, keluarga Heri Iman Sutresno, predikat sangat memuaskan. Alinka Nastaina Yahabibi, keluarga Ahmad Safiuddin, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fahmi Imanullah, keluarga Abdul Rahman, predikat sangat memuaskan. Dandi Arya Wirawan, keluarga Ersoni Sulaksono, predikat sangat memuaskan. Murni Sari Dewi,
keluarga Subagio, predikat dengan pujian. Saila Nurlaili Insani, keluarga H. Jawari SH, predikat sangat memuaskan. Ardi Indra Leksawi Bowo, keluarga Lekso Baruno, predikat dengan pujian. Desi Fitria Ramadhani, keluarga Mulyanto, predikat sangat memuaskan. Cekita Anissa Peristika, keluarga Purwanto, predikat sangat memuaskan. Isa Agustin, keluarga Sayudi, predikat sangat memuaskan. Widianti Suryani, keluarga Sartip, predikat sangat memuaskan. Abdul Haris, keluarga Haji Muhammad Hamim SH, predikat sangat memuaskan. Akhda Atma Aziza Haris, keluarga Asfuad, predikat sangat memuaskan. Cynthia Tri Utami, keluarga Rupendi Ruminto, predikat memuaskan. Nancy Nurina Sari, keluarga Kusnan, predikat dengan pujian. Agnes Herfrani Ramadan, keluarga M. Saheri, predikat memuaskan. Rani Widikawati, keluarga Suroso, predikat sangat memuaskan. Eka Wahyu Purwaningsih, keluarga Yono, predikat sangat memuaskan. Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Kapal. Selamat dan sukses untuk wisudawan dan wisudawati Program Studi Bangunan Kapal. Semoga pencapaian yang diraih saat ini akan semakin baik di masa depan. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat dan berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Jangan ada kata lelah untuk bekerja dan belajar. Iringilah dengan doa dan ibadah agar apapun yang engkau dapatkan akan menjadi berkah. Semoga engkau menjadi insan yang bermanfaat dan bermartabat untuk bangsa ini. Tidak ada yang lebih membuatku bahagia kecuali keberhasilanmu saat ini menggenggam gelar sarjana. Selamat wisuda, kami doakan semoga saudara-saudara menjadi yang terbaik dalam bidangnya dan ingatlah selalu sebagai alumni PPNS untuk senantiasa menjaga kebersamaan, tali silaturahmi dalam alma mater tercinta. Dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu Wisudawan Wisudawati telah memberi kepercayaan pada PPNS putra putri Bapak belajar di PPNS. Apriliani Putri Witarsa, keluarga Sugeng Witarsa, predikat sangat memuaskan. Budi Santoso, keluarga Toyib, predikat memuaskan. Emma Via Anggita, keluarga Matsuki, predikat sangat memuaskan. M. Arif Fanani, keluarga M. Kasir Huldin, predikat sangat memuaskan. Muhammad Basri Aziz, keluarga Sumarjono, predikat sangat memuaskan. Ridan Mulki Hidayat Jati, keluarga Sukarjiono, predikat sangat memuaskan. Safinatul Mufaroha, keluarga Ikrom,
predikat sangat memuaskan. Faisal Rizki Ramadan, keluarga Irfan Sarjono, predikat sangat memuaskan. Rizki Maulana, keluarga Imam Mashuri, predikat sangat memuaskan. Siska Dini Pratiwi, keluarga Mujiran, predikat sangat memuaskan. Abdillah Ramadan, keluarga Munif Marwan, predikat sangat memuaskan. Ahmad Afan Effendi, keluarga Gianto, predikat sangat memuaskan. Anwar Muhammad Faisal, keluarga Srianto, predikat sangat memuaskan. Arsil Sawabil Adin, keluarga Herianto, predikat sangat memuaskan. Erika Aprilia Putri, keluarga Karman, predikat dengan pujian. M. Faisal Tisri, keluarga Robani, predikat sangat memuaskan. Muhammad Mundir Mandu, keluarga Abdul Muhid, predikat sangat memuaskan. Niti Widi Handoko, keluarga Boniran, predikat sangat memuaskan. Tupuk Pirehanto, keluarga Karyoto, predikat sangat memuaskan. Aditya Kusuma Wardana, keluarga Toto Ismojo, predikat sangat memuaskan. Andrian Widiarto, keluarga Kasno, predikat sangat memuaskan. Muhammad Lazwardi Ridwan, keluarga Muhammad Eri Ridwan, predikat sangat memuaskan. Rizal Hidayatullah, keluarga Burhanuddin, predikat sangat memuaskan. Tommy Herdianto Wibowo, keluarga Margono Wibowo, predikat sangat memuaskan. Yoga Arjuna Putra Diana, keluarga Toto Pariandi, predikat sangat memuaskan. Dea Sandi Purdian Andreatna, keluarga Sukatno, predikat sangat memuaskan. Muhammad Nur Hidayat, keluarga Isna Nur Hidayat, predikat sangat memuaskan. Yoga Febrianto, keluarga Bonari, predikat sangat memuaskan. Program Studi Diploma 3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinator Program Studi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati Program Studi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda terapkan dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Tetap jaga nama baik almamater tercinta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. Rafli Arsan Muhammad, keluarga Firta Hidayatullah, predikat sangat memuaskan.
Agung Laksono, keluarga Munadi, predikat sangat memuaskan. Aulia Kintotusi Sarifah, keluarga Yuhan Rifai, predikat sangat memuaskan. Dianita Villa Agustina, keluarga Suryanto Wijaya SASPD, predikat sangat memuaskan. Panindia Salwa Rahmanisa, keluarga Ahmad Hamdani, predikat sangat memuaskan. M. Naufal Hadi, keluarga Suar, predikat memuaskan. Muhammad Farid Rizal Basofi, keluarga Budi Susanto, predikat sangat memuaskan. Rama Aji Mukti Abdurrahman, keluarga Pejo Suseno, predikat sangat memuaskan. Rida Wilan Suci, keluarga Suprapto, predikat dengan pujian. Rifandi Saifullah Trianggoro, keluarga Basuki, predikat sangat memuaskan. Rifat Salsabila, keluarga Miski Mulyanto, predikat sangat memuaskan. Ronald Rahmansah, keluarga Abdul Rahman, predikat memuaskan. Alif Nur Rohmat, keluarga Agus Hambali, predikat sangat memuaskan. Aryani Indri Puspita, keluarga Sunaryo, predikat sangat memuaskan. Diah Retno Pangastuti, keluarga Sabar Sutopo, predikat sangat memuaskan. Fetiva Triyati, keluarga Mansur, predikat sangat memuaskan. Hilmi Fatah Pramana, keluarga Muhammad Abdul Rofai, predikat sangat memuaskan. Inggitania Harbianto, keluarga Rudi Harbianto, predikat sangat memuaskan. Irvino Yuariski, keluarga Istianto, predikat sangat memuaskan. Lintang Esa Ringgit Hidayah, keluarga Her Rusmadi, predikat sangat memuaskan. Amam Baharullah, keluarga Awal Husen, predikat sangat memuaskan. Siti Zahiratul Haniyah, keluarga Albert, predikat sangat memuaskan. Aldrin Arizona Suyono, keluarga Joko Suyono, predikat sangat memuaskan. Dani San Fernando, keluarga Agus Arianto, predikat sangat memuaskan. Dita Leviana Julita Sari, keluarga Darsam, predikat sangat memuaskan. Margareta Arumning Tias, keluarga Yuni Wahyudi, predikat sangat memuaskan. Nabila Ayu Cahyanti, keluarga Agut Sucahyo, predikat sangat memuaskan. Wahyu Bagus Santoso, keluarga Wahyudi, predikat sangat memuaskan. Ajeng Wahyu Samudra, keluarga Iswahyudi, predikat sangat memuaskan. Vicky Bastanta Ginting, keluarga Denny Liberty Ginting, predikat sangat memuaskan. Erlangga Wisnuwardana, keluarga Sungging Adiwibowo, predikat sangat memuaskan.
Firda Mia Agustin, keluarga Muhammad Solik, predikat sangat memuaskan. Alvin Putra Purwaningrat, keluarga Purwadi, predikat sangat memuaskan. Bagus Fadila Nur Imani, keluarga Agus Prastio, predikat sangat memuaskan. Ilham Bagas Pratama, keluarga Cuk Suwartono, predikat memuaskan. Ahmad Nuril Fahmi, keluarga Muhammad Safiruddin, predikat sangat memuaskan. Muhammad Samudra Harja Waskita Putra, keluarga Jauhari Catur Suwarno Esa, predikat sangat memuaskan. Erika Rosa Rosdiana Sunarko, keluarga Totok Sunarko, predikat sangat memuaskan. Sinta Andriani, keluarga Sukanto, predikat sangat memuaskan. Siti Anida, keluarga Ahli Mahfud, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizki Oktavianto, keluarga Kasianto, predikat sangat memuaskan. Azizul Ahmad, keluarga Heri Wagiono, predikat sangat memuaskan. Zahrul Akbar Nugroho, keluarga Munadi, predikat sangat memuaskan. Alvan Eko Setiawidi, keluarga Arifin, predikat sangat memuaskan. Maulina Sukma Putri Harnia Nandi, keluarga Hartoyo, predikat sangat memuaskan. Nurma Virgian Mas Udiana, keluarga Mas Prum, predikat sangat memuaskan. Amaliatus Soliha, keluarga Saiful, predikat sangat memuaskan. Novita Andriani, keluarga Kuswadi, predikat memuaskan. Program 1 tahun teknik perancangan dan konstruksi kapal. Agnes Yunika Putri, keluarga Mundir, predikat sangat memuaskan. Kelvin Putra Hardiantono, keluarga Suhartono, predikat sangat memuaskan. Dena Putri Permana, keluarga Pramono, predikat sangat memuaskan. Dwi Gilang Santoso, predikat sangat memuaskan. Muhammad Haris Maulan, keluarga Mujiono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Regi Pratama, keluarga Muhammad Jamalisan, predikat sangat memuaskan. Rafif Tendri Rahmadan, keluarga Teguh Prihatin, predikat sangat memuaskan. Jonathan Richard Wai, keluarga Yosefina Rakel Anto. Persembahan lagu.
Penyampaian wisudawan jurusan Teknik Permesinan Kapal. Saya persilakan Ketua Jurusan Teknik Permesinan Kapal untuk menuju mimbar menyampaikan nama-nama wisudawan. Wisudawan Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Permesinan Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Permesinan Kapal mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati Program Studi Sarjana Terapan Teknik Permesinan Kapal. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda terapkan dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Tetap jaga nama baik alma mater tercinta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. Doris Putra Pradana, keluarga Wardoyo, predikat sangat memuaskan. Bagus Putra Beni Abdullah, keluarga Binarto, predikat sangat memuaskan. Dika Gosi Al-Hafsi, keluarga Hartoyo, predikat sangat memuaskan. Iawata Adia Pratama, keluarga Taufik Yulia, predikat sangat memuaskan. Aldi Eka Setiawan, keluarga Edi Suyoko, predikat sangat memuaskan. Mutiara Rahmani, keluarga Arif Rahman, predikat sangat memuaskan. Alvin Ardianto, keluarga Suwarto, predikat sangat memuaskan. M. Ziki Ruliansyah, keluarga Khairul Akbar, predikat sangat memuaskan. Denny Purnanto, keluarga Marsidi, predikat sangat memuaskan. Fajar Khairul Mustafa, keluarga Marjani, predikat sangat memuaskan. Prasetyo Ari Prabowo, keluarga Pianto, predikat sangat memuaskan. Fahril Muhammad, keluarga Wahyu Indra Purnomo, predikat sangat memuaskan. Farel Chandra Mukti, keluarga Hari Adi Santoso, predikat sangat memuaskan. Zainul Mujib, keluarga Kadim, predikat sangat memuaskan. Widi Wicaksono, keluarga Subriyono, predikat sangat memuaskan. Ahmad Muzamil, keluarga Murtado, predikat sangat memuaskan. Bagas Haris Firmansyah, keluarga Yani Hari Subagyo, predikat sangat memuaskan. M. Haris Sohibul Kirom, keluarga Bambang H, predikat sangat memuaskan. Puguh Pamudi Yudas Widura Bakti, keluarga Ahmad Hasanuddin, predikat sangat memuaskan.
Roslina Lovelio, keluarga Hasan, predikat sangat memuaskan. Ahmad Muhajir Asyakir, keluarga Wahyu Purwanto, predikat sangat memuaskan. Bagas Ersa Pradana, keluarga Suprianto, predikat sangat memuaskan. Widya Febrian Prasetya, keluarga Hadi Rianto, predikat sangat memuaskan. Vita Dwi Purwandari, keluarga Purwanto, predikat sangat memuaskan. Wido Juni Wijanarko, keluarga Dwi Pinuji PS, predikat sangat memuaskan. Muhammad Farhan Arik, keluarga Muhammad Junudin, predikat sangat memuaskan. Kevin Lazuardi Imani, keluarga Sabto Utomo, predikat sangat memuaskan. Adlan Fuad, keluarga Ahmad Fuad Masuni, predikat sangat memuaskan. Diva Falahuddin, keluarga Suko Adi, predikat dengan pujian. Kurnian Prambudi, keluarga Setia Budi Santoso, predikat sangat memuaskan. Muhammad Faizal, keluarga Miftahul Aziz Arianto, predikat sangat memuaskan. Rizka Amalia, keluarga Muhammad Zaini, predikat sangat memuaskan. Niki Veranda Akil Permadi, keluarga Subardi, predikat dengan pujian. Firdaus Setio Patoni, keluarga Ali Mahfud, predikat sangat memuaskan. Fani Payu Laksono, keluarga Fajar Laksono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Alfredo Yuleo Bakhtiar, keluarga Muari Sudarsono, predikat sangat memuaskan. Chandra Dwi Anggara, keluarga Eko Haryanto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizki Febriansah, keluarga Muhammad Saifuddin, predikat memuaskan. Mikael Toba Nu, keluarga Mutamakin Nu, predikat dengan pujian. Muhammad Rifki Darmawan, keluarga Dadang Hermawan, predikat sangat memuaskan. Muhammad Riza Kurniawan, keluarga Misbahul Munir, predikat sangat memuaskan. Yanuar Eka Erida, keluarga Samian, predikat dengan pujian. Pandu Wahyudi Putra, keluarga Winarto Wahyudi, predikat sangat memuaskan. Ahmad Hafiz Ridho, keluarga Oni Pristiono, Esos, predikat sangat memuaskan. Sugrov Ramadan, keluarga Haryono, predikat sangat memuaskan. Rangga Bayu Prasetyo, keluarga Imron Fatofi, predikat sangat memuaskan. Jihan Nabila, keluarga Muhammad Imron, predikat sangat memuaskan. Muhammad Faisal Hanif, keluarga Joko Radite, predikat sangat memuaskan. Yusuf Tri Darmawan, keluarga Sasmito, predikat sangat memuaskan.
Agastya Kavi Darmadi, keluarga Jemadi, predikat memuaskan. Program Studi Sarjana Terapan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator program studi Sarjana Terapan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati program studi Sarjana Terapan Teknik dan Keselamatan Kerja. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda amalkan dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Tetap jaga nama baik alma mater tercinta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. Auliana Kusnul Insani, keluarga Haryanto, predikat sangat memuaskan. Naufar Wildan Gresika, keluarga Jumadi, predikat memuaskan. Aulia Citra Hasanah, keluarga Harsono, predikat sangat memuaskan. Windawati, keluarga Ismail, predikat sangat memuaskan. Arini Salsabila, keluarga Rusdi Arif, predikat sangat memuaskan. Dina Mandasari, keluarga Ahmad Munsorif, predikat sangat memuaskan. Magis Triarnanto Wibisono, keluarga Insinyur Dwi Suharmanto, MM, predikat sangat memuaskan. Miftah Salim, keluarga Sujarwanto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Zulkifli, keluarga Husnun Mutohirin, predikat sangat memuaskan. Mauizah Isna Ayu Putri Permatasari, keluarga Mahbud, predikat sangat memuaskan. Rizki Muharam Tri Tanta, keluarga Budi Setiawan, predikat memuaskan. Trivani Kartika Rahmawati, keluarga Dudit Surahmawan, predikat dengan pujian. Sabilal Zain Yogiansyah, keluarga Asfiansyah, predikat memuaskan. Bella Nazil Ikmalia, keluarga Sudiono, predikat dengan pujian. Asrur Rahmawati, keluarga Sutrisno, predikat sangat memuaskan. Anissa Nur Fadila, keluarga Insinyur Heru Saptono, MMA, predikat sangat memuaskan. Latifatur Rosida, keluarga H. Ahmad Rozikin, predikat sangat memuaskan. Irsyad Widiat Maja, keluarga Subarjo, predikat sangat memuaskan. Muhammad Dio Syahrido, keluarga Muhadi, predikat sangat memuaskan. Rona Ayu Talita, keluarga Agus Trigerianto, predikat memuaskan.
dengan pujian. Muhammad Zahrul Adityan, keluarga Abdul Hakam, predikat sangat memuaskan. Lutfi Wicaksono, keluarga Ribut Widodo, predikat sangat memuaskan. Dita Ayu Kusumaningrum, keluarga Eko Puji Hartono, predikat sangat memuaskan. Putri Audina Puspitasari, keluarga Rudi Hermanto, predikat sangat memuaskan. Arlisa Aulia Wati, keluarga Suwardi, predikat sangat memuaskan. Hilda Eka Prastika, keluarga Sutekno, predikat sangat memuaskan. Ivanalia Miko Salsabila, keluarga Sujat Miko, predikat sangat memuaskan. Tisa Ayu Windarti, keluarga Supardi, predikat sangat memuaskan. Abidillah Ahmad, keluarga Aji Hartono, predikat sangat memuaskan. Ajeng Perwitasari Lestari, keluarga Samdianto Yuwono, predikat sangat memuaskan. Anastasia Maria Niken Purwitosari, keluarga Cornelius Joko Purwanto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Kolbin Salim, keluarga Arif Haryawan, predikat sangat memuaskan. Miftah Nuril Rizki, keluarga Tutuk Subardi, predikat sangat memuaskan. Fahrudin Muhammad, keluarga Muhammad Mustafa, predikat sangat memuaskan. Talia Mayori, keluarga Edi Prasetyo, predikat sangat memuaskan. Erista Aryawan Satya Budi, keluarga Sudiono, predikat sangat memuaskan. Yolanda Fatma Fatihah, keluarga Saidul Anam, predikat dengan pujian. Inasani Nur Sabrina, keluarga Katiban Sodik, predikat sangat memuaskan. Astria Seli Amanda, keluarga Suyatman, predikat dengan pujian. Mai Zela Setioning Tias, keluarga Suyono, predikat dengan pujian. Redita Indira Laksmi, keluarga Priyo Dwiharsono, predikat sangat memuaskan. Salsabila Asmi Lutfi, keluarga Lutfi, predikat sangat memuaskan. Rizka Nur Rahmasari, keluarga Sumono, predikat sangat memuaskan. Agustin Rahmatia Basuki, keluarga Rahmat Basuki, predikat sangat memuaskan. Muhammad Wildan Nuryanuar, keluarga Heru Musana Rudito, predikat memuaskan. Eka Rahmadianti Taufik, keluarga Imam Taufik, predikat sangat memuaskan. Anggun Larasati Ismu Putri, keluarga Ismu Nandar, predikat sangat memuaskan.
Rafli Esa Ahmaludiansyah, keluarga Hartiman SE, predikat sangat memuaskan. Nanda Dwi Prastio Putra, keluarga Darmaji, predikat sangat memuaskan. Ismi Lailiana Yusfianti, keluarga Suharyono, predikat sangat memuaskan. Bayu Editia Wiguna, keluarga Edi Siswanto, predikat sangat memuaskan. Dea Catur Primanda, keluarga Mat Urip, predikat sangat memuaskan. Lipo Ratmana Putra, keluarga Suratno, predikat sangat memuaskan. Kennedy Permata Putra, keluarga Sutono, predikat sangat memuaskan. Happy Ridatul Aula, keluarga Tunggul, predikat sangat memuaskan. Akswindo Erdi Arwanda, keluarga Herlin Agus Winarto, predikat sangat memuaskan. Andani Adi Pratama, keluarga Yakin, predikat sangat memuaskan. Wisda Rizki Ginandani, keluarga Sunoko, predikat sangat memuaskan. Ahmad Alvin Alauddin, keluarga Ahmad Jazuli, predikat sangat memuaskan. M. Zulmi Amri, keluarga Ahmad Rifai, predikat sangat memuaskan. Nur Hafida Siskasari, keluarga Marita Ikawati, predikat sangat memuaskan. Muhammad Dimas Permana Sukoco, keluarga Sukoco, predikat sangat memuaskan. Muhammad Leansah Anugrah, keluarga Harinto Prianggoro, predikat sangat memuaskan. Nur Dinia Pratiwi, keluarga Muhammad Arkan, predikat sangat memuaskan. Rifan Surya Paskalis, keluarga Dr. Andes Suryono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Yusril Fahmi, keluarga Dr. Andes H. Ali Afandi, predikat sangat memuaskan. Elisa Indah Pratiwi, keluarga Muhammad Rais, predikat sangat memuaskan. Nabila Salsabila, keluarga Budi Setiawan, predikat sangat memuaskan. Nadia Imroati Fitriah, keluarga Muhammad Uman, predikat sangat memuaskan. Farah Afifah Effendi, keluarga Rudi Effendi, predikat sangat memuaskan. Khairina Audita Rahmasari, keluarga Diah Nurairani, predikat sangat memuaskan. Rafidz Fisabilillah, keluarga Rahmat Hermanusigit, predikat sangat memuaskan. Iman Purnama Putra, keluarga Edi Purnomo, predikat sangat memuaskan. Nova Rizka Nirmala Dekrina, keluarga Rudi Bintono, predikat sangat memuaskan. Dionisa Jejero,
keluarga Juwita Susilo, predikat sangat memuaskan. Gansar Satrio Yudhoyono, keluarga Gunawan Prasetyono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Raka Pratama, keluarga Muhammad Rino Effendi, predikat sangat memuaskan. Febri Fani Nur Asmi Amazuri, keluarga Muhammad Jazuli, predikat sangat memuaskan. Betari Noveriska, keluarga Sunarko, predikat sangat memuaskan. Mutiara Siswoyo Putri, keluarga Agus Siswoyo, predikat sangat memuaskan. Utami Nur Wulandari, keluarga Wiyarso Sumarno, predikat sangat memuaskan. Aditya Dwi Andika, keluarga Wilis Subektiono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Naufal Razan, keluarga Edi Sutiono, predikat sangat memuaskan. Rifda Fajrin Mardiana, keluarga Munir, predikat sangat memuaskan. Faisal Nurhuda, keluarga Budi Hartono, predikat sangat memuaskan. Bella Rizki Karina Cindy, keluarga Sumitro, predikat sangat memuaskan. Rizki Chandra Kurniawan, keluarga Cahyo Suprapto, predikat sangat memuaskan. Devi Diah Kusuma Dewi, keluarga Suprapto, predikat sangat memuaskan. Ratrihaning Dewi Citoresmi, keluarga Mulyono, predikat sangat memuaskan. Denia Anisa Iib Nurhasana, keluarga Sudarto, predikat dengan pujian. Kartika Indira Putri, keluarga Waseto, predikat sangat memuaskan. Ilmi Amalia Soliha, keluarga H. Muhyi, predikat sangat memuaskan. Meta Kusuma Ananda, keluarga Sucito, predikat sangat memuaskan. Latif Laksono, keluarga Dayak, predikat sangat memuaskan. Hani Apriliana Utomo, keluarga Mariana Endriastuti, predikat sangat memuaskan. Muhammad Bagus Baskara Putra, keluarga Abdullah, predikat sangat memuaskan. Muhammad Bagus Baskara Putra, keluarga Abdullah, predikat sangat memuaskan. Fadila Asyam Alhamad, keluarga Pria Santosa, predikat sangat memuaskan. Beta Ahlan Gizela, keluarga Herman Effendi, predikat sangat memuaskan. Para Iga Parizal, keluarga Munif Saiful Rizal, predikat sangat memuaskan. Prima Erza Yuda Trisanda, keluarga Yudo Sutrisno, predikat sangat memuaskan. Imro'atul Mufidah, keluarga Mahmud, predikat sangat memuaskan. Muhammad Muyi Ghazali, keluarga Sukarman, predikat sangat memuaskan. Indra Adi Ramana, keluarga Heri Juairi, predikat sangat memuaskan. Melani Dwi Damayanti, keluarga Marijo, predikat sangat dengan pujian.
Alfian Yoga Aldrianto, keluarga Warsito, predikat sangat memuaskan. Windawati, keluarga Ismail, predikat sangat memuaskan. Arini Talsabila, keluarga Dusdi Arif, predikat sangat memuaskan. Dina Mandasari, keluarga Ahmad Munsori, predikat sangat memuaskan. Hasan As'adi, keluarga Ahmad Subandrio, predikat sangat memuaskan. Oneng Fatimah, keluarga Nur Alam Sucipto, predikat sangat memuaskan. Laresa Lila Fati, keluarga Fauzi Hartono, predikat sangat memuaskan. Diki Ryan Gamal, keluarga Khalid Baktir, predikat sangat memuaskan. Raya Fitrian Bernasa, keluarga Muhammad Said, predikat sangat memuaskan. Merdias Rido Riswindarto, keluarga Winarto, predikat sangat memuaskan. Patri Dwi Purnama, keluarga Kukuh Purnomo, predikat sangat memuaskan. Padila Lingga Dewi, keluarga Kukuh Purnomo, predikat sangat memuaskan. Nur Samsi Inayah, keluarga A. Budiman, predikat sangat memuaskan. Iswindarti Luciana, keluarga Kasidin, predikat sangat memuaskan. Zizi Primavieski Asita Sari, keluarga Taufik Hidayat, predikat sangat memuaskan. Diah Ayuning Tias, keluarga Gatot Haryono, predikat sangat memuaskan. Taufikur Rahman, keluarga Abdul Mukhlis, predikat sangat memuaskan. Marasokawati Cakra, keluarga Nursal Chai, predikat sangat memuaskan. Arina Dayana, keluarga Purwono, predikat sangat memuaskan. Putri Rana Dewati, keluarga Muhammad Suef Suyanto, predikat sangat memuaskan. Olivia Siva Fauzia, keluarga M. Maihari, predikat sangat memuaskan. Bida Rahayu Anissa, keluarga Rusaiful Arif ST, predikat sangat memuaskan. Program Studi Sarjana Terapan Teknik Pengolahan Limbah. Selamat dan sukses untuk wisudawan dan wisudawati Program Studi Teknik Pengolahan Limbah. Semoga pencapaian yang diraih saat ini akan semakin baik di masa depan. Semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat dan berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Jangan ada kata lelah untuk bekerja dan belajar. Iringilah dengan doa dan ibadah agar engkau yang dapatkan menjadi lebih berkah. Selamat wisuda, kami doakan semoga saudara-saudara menjadi yang terbaik di bidangnya. Dan ingatlah selalu sebagai alumni PPNS untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan tali silaturahmi dengan alma mater tercinta. Aulia Rahman Adam, keluarga Miftahuddin, predikat sangat memuaskan. As'ad Nuris Sanhaji, keluarga H. Saifullah Hidal,
SE, predikat memuaskan. Muhammad Fajar Taufiki, keluarga Muhammad Baidowi, predikat sangat memuaskan. Dwi Yuli Mulyani, keluarga Bambang Winarto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rusdi Arif, keluarga Abdur Rahim, predikat sangat memuaskan. Rosi Ambarwati, keluarga Joko Basuki Rahmat, predikat sangat memuaskan. Safagina Devi Almira, keluarga Marsudi Eko Basuki, predikat sangat memuaskan. Elin Rizki Mailina, keluarga Wahidi, predikat sangat memuaskan. Nina Kurnia Ningrum, keluarga Lasmani, predikat sangat memuaskan. Okta Salsa Mas Diatina, keluarga Soleh Suenda, predikat sangat memuaskan. Dini Arya Puspita Ningrum, keluarga Alimin, predikat sangat memuaskan. Dwi Pradevi Yuniarta, keluarga Ahmad Kolil, predikat sangat memuaskan. Hesti Dwi Setiarini, keluarga Haryanto, predikat sangat memuaskan. Raudia Nindi Aulia Rosidi, keluarga Rodi Atam Ahmad Rosidi, predikat sangat memuaskan. Aprilia Nur Widyaning Tias, keluarga Suryanto, predikat sangat memuaskan. Ahmad Abdurrahman, keluarga Suyono, predikat sangat memuaskan. Farah Fakar Imtinan, keluarga Subagio, predikat sangat memuaskan. Ayu Kristina, keluarga Suparno, predikat sangat memuaskan. Rizki Fitria Mulyawati, keluarga Rowo, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ivan Lutfianto, keluarga Ahmad Jayadi, predikat sangat memuaskan. Herdianto Prayudatama, keluarga Suharyanto, predikat sangat memuaskan. Niken Dasa Wulandari, keluarga Sunarto, predikat sangat memuaskan. Farida Nur Lailiah, keluarga Kaseri, predikat sangat memuaskan. Ika Ayu Herlina, keluarga Yusuf, predikat sangat memuaskan. Lutfiana Afrida, keluarga Nurul Huda, predikat sangat memuaskan. Rifda Nisa Masaumeh Mahfud, keluarga Muhammad Mahfud, predikat dengan pujian. Chandra Nur Fariha, keluarga Tri Cahyo Budiarjo SPD, predikat sangat memuaskan. Vika Sanin Bonita, keluarga Muhammad Sanusi, Dr. Andes, predikat sangat memuaskan. Nurina Hapsari, keluarga Insinyur Sumarsono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Miftahur Rizki, keluarga Nurul Huda, predikat sangat memuaskan. Diana Oktavia Kusuma Ningtia, keluarga Suroso, predikat sangat memuaskan. Aditya Faruk Al-Farizi, keluarga Purwanto SE, predikat sangat memuaskan.
Aisyah Nur Rahmadania, keluarga Sumartoyo, predikat sangat memuaskan. Sarah Putri Berliani, keluarga Mehmet Marlianto, predikat sangat memuaskan. Aziz Nur Syakban, keluarga Agus Gunawan, predikat memuaskan. Tiani Pawitra, keluarga Ahmadi, predikat sangat memuaskan. Aji Nur Seto, keluarga Dardiri, predikat memuaskan. Farah Abidah Adiwarno, keluarga Nyoni Adiwarno, predikat sangat memuaskan. Sultan Fat Iza Abdillah, keluarga Fatkul Hadi Salim, predikat sangat dengan pujian. Faiza Ismu Harodiah, keluarga Ahmad Sokeh, predikat sangat memuaskan. Priska Oktaviani, keluarga Mulyanto, predikat sangat memuaskan. Rizky Noviana Damayanti, keluarga Iswanto, predikat sangat memuaskan. Novrita Avira, keluarga Rido Kurniadi, predikat sangat memuaskan. Arum Alfianur Ikhwan, keluarga Zainul Ikhwan, predikat sangat memuaskan. Fran Bagus Andrian, keluarga Agus Endrianto, predikat memuaskan. Ardina Yahya Rizkalia, keluarga Fatkur Rosik, predikat sangat memuaskan. Muhammad Iqbal Ali Bawafi, keluarga M. Mahfur, predikat sangat memuaskan. Dini Ariesta Asri Maratu, keluarga Muhammad Abi, predikat memuaskan. Eka Wahyu Wulandari, keluarga Muhadi, predikat sangat memuaskan. Program Studi Sarjana Terapan Teknik Desain dan Manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk wisudawan dan wisudawati Sarjana Terapan Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur. Semoga ilmu-ilmu yang telah Anda dapatkan di bangku kuliah bisa teraktualisasikan di kehidupan nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Ditunggu karya-karya nyata kalian, tetap semangat dan sukses selalu. Jangan lupakan alma mater kalian. Semoga PPNS dan program studi teknik desain dan manufaktur besar karena alumninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian Rahmawati, keluarga Sutarjo, predikat sangat memuaskan. Handika Furkon, keluarga Fatkur Rahman, predikat sangat memuaskan. Anggi Putri Pratiwi, keluarga Suliana, predikat sangat memuaskan. Yoga Karunia Perdana, keluarga Muhammad Khotib, predikat sangat memuaskan. Muhammad Wildan Al-Fanani, keluarga Muhammad Fahrudin, predikat sangat memuaskan. Mega Haryo Orlando, keluarga Harjoko, predikat sangat memuaskan. Denta Firmanda, keluarga Juniadi, predikat sangat memuaskan. Wildan Nur Rahman,
keluarga Ngadiman, predikat sangat memuaskan. Arjan Widiantoro, keluarga Robingan, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fikar Usman Mustafa, keluarga Ansori, predikat sangat memuaskan. Adara Maisa Ananta Pasa, keluarga Pramudia Ananta Pasa, predikat sangat memuaskan. Laili Sulfiani, keluarga Saifullah, predikat sangat memuaskan. Azhari Ridwan, keluarga Ahmad Abbas, predikat sangat memuaskan. Khoirunisa Argoningrum, keluarga Karmadi, predikat sangat memuaskan. Rena Riza Umami, keluarga Misbahul Arif, predikat dengan pujian. Muhammad Febri Arianto, keluarga Abdul Rahman, predikat dengan pujian. Cahyo Dwi Satria, keluarga Agus Wijanarko, predikat sangat memuaskan. Yahya Bahar Prihantono, keluarga Nur Agus Suprihantono, predikat sangat memuaskan. Novangga Tri Putranto, keluarga Nur Rahmat, predikat sangat memuaskan. Kintan Arima Wardani, keluarga Mustari SE, predikat sangat memuaskan. Nurul Maulidah Al-Awaliyah, keluarga Kodri SAG, predikat dengan pujian. Nizar Anas, keluarga Sab'an Toyib, predikat sangat memuaskan. Al-Tofan Dafa Syafira Royhan, keluarga Muhammad Safrudin, predikat sangat memuaskan. Zulaika Nurrahmah, keluarga Gunawan Adi Pranoto, predikat sangat memuaskan. Angga Iqbal Ababil, keluarga Arif Kaharudi, predikat sangat memuaskan. Azam Bramasta, keluarga Saula Eridani, predikat sangat memuaskan. Farid Rahman Hakim, keluarga Siti Aisyah, predikat sangat memuaskan. Salma binti As-Salisa, keluarga Muhammad Zainuddin, predikat sangat memuaskan. Niko Aditya, keluarga Lestari Joko Martono, predikat sangat memuaskan. Putri Amalia Mafiroh, keluarga Samsul Wafan, predikat sangat memuaskan. Tri Bela Nur Afizah, keluarga Mustajab, predikat sangat memuaskan. Safira Nur Fadilah, keluarga Bambang Miharsa, predikat sangat memuaskan. Rizky Fajar Rianti, keluarga Sriyadi Wiguno, predikat sangat memuaskan. Ridani Anita Fajardini, keluarga Paino, predikat sangat memuaskan. Nisfatim Mahfiroh, keluarga Subadi, predikat sangat memuaskan. Chandra Aprianto Sanjaya, keluarga Sijanto, predikat sangat memuaskan. Oktaviana Fara Ika Putri, keluarga Sri Bangun, predikat sangat memuaskan. Fuad Al-Katiri,
keluarga Idrus Winarso, predikat sangat memuaskan. Hananya Lisa Nias, keluarga Hasta Muji Sujarwo, predikat sangat memuaskan. Abid Zaidahul Barok, keluarga Ahmad Gufron, predikat sangat memuaskan. Diajeng Rizky Amelia, keluarga M. Asari, predikat sangat memuaskan. Yelse Bella Yulita, keluarga Eko Purnomo, predikat sangat memuaskan. Rulif Marcelino Murgianto, keluarga Ang Zahrun, predikat sangat memuaskan. Mega Kristivana, keluarga Supriyadi, predikat dengan pujian. Adik Andi Rahmat Hanafi, keluarga Abdul Muin Hanafi, predikat sangat memuaskan. Muhammad Barik Agustia, keluarga Sampurno, predikat sangat memuaskan. Ceke Dwi Okta Suparman Putri, keluarga Suparman, predikat sangat memuaskan. Syahira Dibda Elvira, keluarga Rafael Sukirno, predikat sangat memuaskan. Oktavian Perdana Putra, keluarga Samsidi, predikat sangat memuaskan. Parabi Nasr Bestita, keluarga Bambang Edi Santoso, predikat sangat memuaskan. Azza Bilfarah, keluarga Asrori, predikat sangat memuaskan. Anita Nuryanti, keluarga Kasmarianto, predikat sangat memuaskan. Abel Gusta Kalingga, keluarga Didi Hari Suyoso, predikat sangat memuaskan. Dwiki Setiawan Putra Wardana, keluarga Warsiah, predikat sangat memuaskan. Program Studi Sarjana Terapan Teknik Perpipaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Perpipaan, mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati Program Studi Teknik Perpipaan. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda terapkan dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Tetap jaga nama baik alma mater tercinta, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adila Kifari Ramadan, keluarga Sri Amalyati, predikat memuaskan. Imron Rosyadi Fajrin, keluarga Cakur, predikat sangat memuaskan. Nur Reza Palevi, keluarga Dr. Andes Sugianto, predikat sangat memuaskan. Stefanus Andre Fernanda, keluarga Firmanu, predikat sangat memuaskan. Anwar Rosadi, keluarga Kartoyo, predikat sangat memuaskan. Muhammad Hafid Riyadi, keluarga Abdul Karim, predikat memuaskan. M. Akbar Maulidi, keluarga Hadi Wahyono, predikat sangat memuaskan. Irki Nofrian Farezi,
keluarga Insinyur Kunaryanto MT, predikat memuaskan. Bagus Handika Yuda, keluarga Sujarwo, predikat sangat memuaskan. Chandra Bahari Dirgantara, keluarga Haryono, predikat sangat memuaskan. Ahmad Fatur Ramdhani Amrullah, keluarga Yukmianto, predikat memuaskan. Muhammad Ari Hidayatullah, keluarga Imam Musta'in, predikat sangat memuaskan. Yanuar Parera, keluarga Suwito, predikat sangat memuaskan. Ilham Priyarnanda, keluarga Dr. Andes Hari Priyono, predikat sangat memuaskan. Ainun Mustaqim, keluarga Santosa, predikat sangat memuaskan. Alfata Laroiba, keluarga Agus Budiwiono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Dimas Ardana Syakir, keluarga Arif Yunianto, predikat sangat memuaskan. Bagus Satria Damarjati, keluarga Danang Wisnu Darpito, predikat sangat memuaskan. Muhammad Diki Tri Ramadan, keluarga Ahmad Kauli, predikat sangat memuaskan. Aswida Nur Rahman, keluarga Asmara Setia Bakti, predikat sangat memuaskan. Muhammad Eros Bagaskara, keluarga Rosikin, predikat sangat memuaskan. Reza Alipian Firmanda, keluarga Sanusi, predikat sangat memuaskan. Ahmad Tibil Kulub, keluarga Suprayitno, predikat sangat memuaskan. Muhammad Indra Mahfurin, keluarga Muhammad Syukur Muslih, predikat sangat memuaskan. Hendra Pratama, keluarga Musriban, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ali Reza, keluarga Muhammad Hanafi, predikat sangat memuaskan. Rizky Erliawan Maulana, keluarga Teguh Supriyono, predikat sangat memuaskan. Bobby Dwi Satrio, keluarga Budiono, predikat sangat memuaskan. Mersa Nur Naima S, keluarga Suwandi, predikat sangat memuaskan. Masita Yasmin Ngarasati, keluarga Victorianus Agus Purwohandoko, predikat sangat memuaskan. Almahtiar Lumangga Lubis, keluarga Muhammad Rifanda Yahya Lubis, predikat sangat memuaskan. Khalifah Turomah, keluarga Rindoko, predikat sangat memuaskan. Muhammad Yunus Dendi Syaputra, keluarga Gunawan SAMM, predikat sangat memuaskan. Rais Fatur Rahman, keluarga Suparmo, predikat sangat memuaskan. Alvido Toto Wijaya, keluarga Bambang Toto B, predikat sangat memuaskan. Kristianti Enggarsari, keluarga Atok Hartsiatoaji, predikat sangat memuaskan. Nadila Putri Husnia, keluarga Husni, predikat sangat memuaskan. Muhammad Faris Muslih
Muslisun. Keluarga Tulus Sugiyarto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Nurul Huda, keluarga Muyakub, predikat sangat memuaskan. Pranasetya Chandra Mahardika, keluarga Nanang Junaidi, predikat dengan pujian. Narindro Yudhistio, keluarga Tri Agus Setioso, predikat sangat memuaskan. Rahadian Kamajaya, keluarga Sudarsono, predikat sangat memuaskan. Dewi Adelia Pratiwi, keluarga Sukardi, predikat sangat memuaskan. Anggarana Setia Aji, keluarga Franky Wagiono, predikat sangat memuaskan. Alvin Rahmat Ardiansyah, keluarga Haryono, predikat sangat memuaskan. Rizaldi Yoga Anggoro Aji, keluarga Pauji, predikat sangat memuaskan. Muhammad Faris Nahru Wianan Tanuga, keluarga Tantowi, predikat sangat memuaskan. Warono Krismantono, keluarga almarhum Rusmiadi, predikat sangat memuaskan. Jerry Yahya, keluarga Yahya Yulianto, predikat sangat memuaskan. Teddy Febri Erdian Putra, keluarga Agung Heru Darwanto, predikat sangat memuaskan. Fauzi Hanif Izzuddin, keluarga Ujiarto SPD, predikat sangat memuaskan. Arizal Agung Prabowo, keluarga Masudi, predikat sangat memuaskan. Aditya Nur Rahman, keluarga M. Alim, predikat sangat memuaskan. Agung Firmanto, keluarga Mahfud Karsono, predikat sangat memuaskan. Nur Wahyu Hilal Muharram, keluarga Imam Handayani, predikat sangat memuaskan. Dika Anugrah Stusilo Puryantoro, keluarga Joko Stusilo, predikat dengan pujian. Luki Arya Wijaya, keluarga Kris Banu Agung Prabowo, predikat dengan pujian. Muhammad Riki Effendi, keluarga Insinyur Aswar Effendi, predikat sangat memuaskan. Fasya Asana Yoga Purwantoro, keluarga Didi Purwantoro, predikat sangat memuaskan. Gilang Bayu Aji Pamungkas, keluarga Aris Setiawahana, predikat sangat memuaskan. Chandra Ditya Iman Firmansyah, keluarga Slamet Riyadi, predikat sangat memuaskan. Zamas Arya, keluarga Lasmidi, predikat sangat memuaskan. Andi Yulianto, keluarga Mustaqim, predikat memuaskan. Sinta Murti Kasmiarno, keluarga Kasmiarno, predikat sangat memuaskan. Liana Risma Wahyuni, keluarga Sukamto, predikat sangat memuaskan. Program Studi Diploma 3 Teknik Permesinan Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya koordinator program studi D3
Teknik Permesinan Kapal mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati program studi D3 Teknik Permesinan Kapal. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda terapkan dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Tetap jaga nama baik alma mater tercinta, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. Nuhi Robil Hamami Antori, keluarga Joko Suprianto, predikat sangat memuaskan. Ahmad Kusuma Ramadhani, keluarga Suwarno, predikat sangat memuaskan. Afif Bayu Setiawan, keluarga Mujito, predikat sangat memuaskan. Intan Adriana Maharani Wahyudi, keluarga Wahyudi Priyo Sejati, predikat sangat memuaskan. Muhammad Aldi, keluarga Rohim, predikat sangat memuaskan. Muhammad Izzuddin Arifti, keluarga Muhammad Ali Wardoyo, predikat sangat memuaskan. Muhammad Misbahul Munir, keluarga Imam Ahmadi, predikat memuaskan. Muhammad Syarif Hidayatullah, keluarga Rusdianto Tri Martono, predikat sangat memuaskan. Randy Hermawan, keluarga Supangat, predikat sangat memuaskan. Sabilah Retno Putri, keluarga Muhammad Roni, predikat sangat memuaskan. Sobiri, keluarga Ponisan, predikat sangat memuaskan. Dima Ahmad Dika, keluarga Mardimin, predikat sangat memuaskan. Adriepa, keluarga Aprizal, predikat sangat memuaskan. Agung Pratama, keluarga Subardi, predikat sangat memuaskan. Anis Kurli, keluarga Harsono, predikat sangat memuaskan. Hajar Alfian Gustami, keluarga Agus Dwi Purwanto, predikat sangat memuaskan. Ikhwan Rintan Pradiska, keluarga Sobirin, predikat sangat memuaskan. Kiranda Hadi Ardianto, keluarga Hadi Susanto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizky Prasetyo, keluarga Yuli Supriyadi, predikat memuaskan. Muhammad Rifki Zamzami, keluarga Imam Syafi'i, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizat Sufi Al-Amin, keluarga Heri Purwanto, predikat sangat memuaskan. Nugroho Aswin Triwijayanto, keluarga Haryono, predikat sangat memuaskan. Ragil Wahyu Trilaksono, keluarga Atim Sujono, predikat sangat memuaskan. Fitria Siti Avelia, keluarga Edi Supriyadi, predikat sangat memuaskan. Dendi Eko Nur Cahyo, keluarga Erwari, predikat sangat memuaskan. Muhammad Sihabuddin, keluarga Imam Ridwan, predikat sangat memuaskan.
Tri Andrianto, keluarga Haryanto, predikat dengan pujian. Khairil Anwar, keluarga Sutomo, predikat sangat memuaskan. Reinaldi Rexon Yuliawan, keluarga Slamet Budiawan, predikat sangat memuaskan. Yusuf Ari Wicaksono, keluarga Santosa, predikat sangat memuaskan. Elias Sandi, keluarga Tarmidi, predikat sangat memuaskan. Aditya Mahendra, keluarga Sutrisno, predikat sangat memuaskan. Yogi Sandi Pratama, keluarga Ahmad Yagus, predikat sangat memuaskan. Pramono Aji Haptono, keluarga Suartono, predikat sangat memuaskan. Leseswi Maulana Edi Prayogo, keluarga Cinita Edi Hartono, predikat sangat memuaskan. Rosi Faturrahman, keluarga Kastur, predikat sangat memuaskan. Nurdiansyah Deni Isfianto, keluarga Sugeng Isfianto, predikat sangat memuaskan. I Putu Gede Darmayasa, keluarga I Madewira, predikat sangat memuaskan. Muhammad Irwan Yusuf Doni Wijaya, keluarga Bajuri, predikat sangat memuaskan. Fahmi Idris Almaida, keluarga Muhammad Ridwan, predikat sangat memuaskan. Haryono Rudi Novanto, keluarga Tarmani, predikat sangat memuaskan. Dedi Rahmansyah, keluarga Sudarno, predikat sangat memuaskan. Agung Setiawan, keluarga Mustar, predikat sangat memuaskan. Deni Arya Aditama, keluarga Samai, predikat sangat memuaskan. Debi Rama Ferdianto, keluarga Maryudi, predikat sangat memuaskan. Dewangga Megantara Ariezano Wijaya, keluarga Nur Said Wijaya, predikat memuaskan. Program 1 tahun teknik permesinan kapal. Agung Kurniawan, keluarga Rakiman, predikat sangat memuaskan. Amin Fahmi Ilmulah, keluarga Sucito SPD, predikat sangat memuaskan. Andika Prasetyo, keluarga Surip, predikat sangat memuaskan. Awan Hermawan, keluarga Muhammad Suherman, predikat sangat memuaskan. Daud Husain Ibrahim, keluarga Muhammad Haryono, predikat sangat memuaskan. Dimas Waliullah, keluarga Ponari, predikat sangat memuaskan. Ferdi David Aditya, keluarga Solihin, predikat sangat memuaskan. Henry Faturrahman, keluarga Khairul Anam, predikat sangat memuaskan. Irsyad Faiz Restu Suan, keluarga Tukimin, predikat sangat memuaskan.
Khairizal Insanur Rahim, keluarga Widaya Krishna, predikat sangat memuaskan. Muhammad Mukhtar Saifuddin, keluarga Ali Susyanto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Nur Irawan, keluarga Jawi, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ahsin Murodi, keluarga Edi Mulyani, predikat sangat memuaskan. Muhammad Habi Suhad, keluarga Haryono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Sofyan, keluarga Sujiono, predikat sangat memuaskan. Naufal Bayahi, keluarga Nur Fatihin, predikat sangat memuaskan. Taufik Hidayat, keluarga Sukirno, predikat sangat memuaskan. Fiko Abdillah Husana, keluarga Gadang Sulaksono, predikat sangat memuaskan. Persembahan lagu. Kapan kapan kita berjumpa lagi? Kapan kapan?
Penyampaian wisudawan jurusan Teknik Kelistrikan Kapal. Saya persilahkan Ketua Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal untuk menuju mimbar menyampaikan nama-nama wisudawan. Wisudawan Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Otomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Otomasi. Selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati Program Studi Sarjana Terapan Teknik Otomasi. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda terapkan dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Tetap jaga nama baik almamater tercinta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizki Maulana, keluarga Eko Santoso, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizki Dari, keluarga Eko Nugroho S.E.M.H., predikat sangat memuaskan. Muhammad Fadri Tajudin, keluarga Muhammad Ainur Rafiq, predikat sangat memuaskan. Muhammad Bayu Setiawan, keluarga Muhammad Munawir, predikat sangat memuaskan. Nurudin Dimas Pangestu, keluarga Suprato, predikat sangat memuaskan. Mahendra Oktanandau Dastama, keluarga Suyudono, predikat sangat memuaskan. Romi Arif Budiman, keluarga Jainuri, predikat sangat memuaskan. Hanifa, keluarga Muhammad Khabib, predikat sangat memuaskan. Dimas Faisal Alif, keluarga Muhammad Syafrawi, predikat sangat memuaskan. Nurmala Hayati, keluarga Eko Mujiono, predikat sangat memuaskan. Lutfi Mahendra Zulkarnain, keluarga Agus Prasetyo Pati, predikat sangat memuaskan. Lutfi Lawijaya, keluarga Jo Franciscus Wijaya, predikat dengan pujian. Suryo Adi Wibowo, keluarga Legowo, predikat sangat memuaskan. Ahmad Faris Dibatulo, keluarga Muhammad Bahori, predikat sangat memuaskan. Danang Chandra Nugroho, keluarga Sumardiono, predikat dengan pujian. Ivan Zake Oktaviano, keluarga Romi Putra Kusuma, predikat dengan pujian. Indan Pradipta, keluarga Ida Isyani, predikat dengan pujian. Rofiqul Arifi, keluarga Bud Dosli, predikat sangat memuaskan. Muhammad Isbal Latif, keluarga Budi Prasojo, predikat sangat memuaskan. Alif Satria Purwa Pradana, keluarga Puku Jatmiko, predikat sangat memuaskan. Zanu Angga Bima Putra, keluarga Mundoko, predikat sangat memuaskan. Muhammad Yusri Budiarto, keluarga M. Romli,
predikat sangat memuaskan. Zainul Afif Kolidin, keluarga Mas Budi, predikat sangat memuaskan. Lilis Nur Kamaida, keluarga Jamari, predikat sangat memuaskan. Banu Zuhdian Prastinanda, keluarga Pramuji Edi Prabawanto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Basori Alwi, keluarga Abu Nazir, predikat sangat memuaskan. Danu Darmawan, keluarga Ramio, predikat sangat memuaskan. Alivia Hardianti, keluarga Suhardiono, predikat sangat memuaskan. Kadeta Pipintara, keluarga Muhammad Rudi Santoso, predikat sangat memuaskan. Krishna Afriyadi, keluarga Sukidono, predikat sangat memuaskan. Bimantara Abdul Fadila, keluarga Triatmoko, predikat sangat memuaskan. Yosi Maya Ratri, keluarga Sukarjo, predikat sangat memuaskan. Iva Nur Kolida, keluarga Badut Tamam, predikat sangat memuaskan. Sikri Syairila, keluarga Puji Santoso, predikat sangat memuaskan. Ah Fami Aziz, keluarga Abdul Aziz, predikat dengan pujian. Riasi Aziza Nuri Prastika, keluarga Prasojo, predikat sangat memuaskan. Indra Dwi Lesmana, keluarga Muji Sukiman, predikat sangat memuaskan. Abdul Rahman Al-Wahid, keluarga Gunawan, predikat sangat memuaskan. Gigi Setia Laksana, keluarga Suwono, predikat sangat memuaskan. Zainul Mustafa, keluarga M. Jamil, predikat sangat memuaskan. Muhammad David Arizal, keluarga Samsul Ma'arif, predikat sangat memuaskan. Aulia Nuroni Putri Dewi, keluarga Nur Cahyono, predikat sangat memuaskan. Samida Riri Safitriani, keluarga Samuri, predikat sangat memuaskan. Hafi Maulana Ridwan, keluarga Sugeng Riswanto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Asmi, keluarga Muhammad Arik, predikat sangat memuaskan. Angelia Kusuma Putri, keluarga Andri Kusuma, predikat sangat memuaskan. Evin Abdi Kurnia Pratama, keluarga Selvanus Eksa Kurnianto, predikat sangat memuaskan. Naufal Aminullah, keluarga Supari, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rifki Awisi, keluarga Saiful Rahman, predikat sangat memuaskan. Fajar Aji Sukma Haryanto, keluarga Agus Haryanto, predikat sangat memuaskan. Alif Rafian Ardiansa, keluarga Kusno, predikat sangat memuaskan.
Program Studi Sarjana Terapan Teknik Kelistrikan Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk wisudawan dan wisudawati Program Studi Sarjana Terapan Teknik Kelistrikan Kapal. Semoga ilmu-ilmu yang telah Anda dapatkan di bangku kuliah bisa teraktualisasikan di kehidupan nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Ditunggu karya-karya Anda. Tetap semangat dan sukses selalu. Jangan lupakan alma mater kalian. Semoga PPNS dan Program Studi Teknik Kelistrikan Kapal besar karena alumninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Duyan Fitroni, keluarga selamat, predikat sangat memuaskan. Yordan Ibnu Pondan Hispulo, keluarga Bambang Arif Widodo, predikat sangat memuaskan. Muhammad Aufal Marom, keluarga Muhammad Subed, predikat sangat memuaskan. Julian Fadi Putra Pratama, keluarga Syahroni, predikat sangat memuaskan. Rizky Dwi Pratiwi, keluarga Yoyo Suharyadi, predikat sangat memuaskan. Supriyadi, keluarga Asman, predikat sangat memuaskan. Al-Aminullah, keluarga Supadi, predikat sangat memuaskan. Umu Maratus Soliha, keluarga Sukono, predikat sangat memuaskan. Yosan Herdanu, keluarga Suheri, predikat sangat memuaskan. Wahyu Rizki Puji Lestari, keluarga Pujianto, predikat sangat memuaskan. Mahfud Roni Tubiansyah, keluarga Masrud, predikat sangat memuaskan. Fuad Diyafia, keluarga Afia Matorat Maja, predikat sangat memuaskan. Rohman Maulana, keluarga Rusfandi, predikat sangat memuaskan. Bayu Rohmatullah, keluarga Parino Utomo, predikat sangat memuaskan. Muhammad Naufal Andinto, keluarga Tony Erwananto, predikat sangat memuaskan. Muhammad Abdullah Al-Ma'arif, keluarga Muhammad Abdullah, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizki Andarika, keluarga Didi Budiono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Iqbal Muhtadin, keluarga Imam Basori, predikat sangat memuaskan. Andika Ardiano Supaktia, keluarga Suryatmo, predikat sangat memuaskan. Inasa Vera Hermina, keluarga Heru Waluyo, predikat sangat memuaskan. Nurul Al-Iftita, keluarga Haryono, predikat dengan pujian. Nur Azizah Firman Sari, keluarga Ahyat, predikat sangat memuaskan. Muhammad Wahid Rido, keluarga Muhammad Fauzi, predikat sangat memuaskan. Danang Ahmadi Saputro, keluarga Maliki, predikat sangat memuaskan. Muhammad Misbahuddin, keluarga Karjono, predikat sangat memuaskan.
David Lukito Aji, keluarga Suyatno, predikat sangat memuaskan. Naufal Hilmi Zahwan, keluarga Muhammad Masuri, predikat sangat memuaskan. Angga Ade Purnawan, keluarga Purnomo, predikat sangat memuaskan. Stefanus Niko, keluarga Dayan Wibisono, predikat sangat memuaskan. Max Kumaser Hollandia Kapisa, keluarga Alfrida Wali, predikat sangat memuaskan. Program studi D3 Teknik Kelistrikan Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator program studi D3 Teknik Kelistrikan Kapal mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati program studi D3 Teknik Kelistrikan Kapal. Semoga ilmu yang didapat selama studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat Anda terapkan dalam dunia kerja dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan negara. Tetap jaga nama baik alma mater tercinta, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan selalu amalkan budaya PPNS sukses dimanapun Anda berkarya. PPNS sukses. Kiki Ambar Purwanti, keluarga Purwantoro, predikat sangat memuaskan. Ahmad Ain Nur Zain, keluarga Suryadi, predikat dengan pujian. Aldino Ferry Andrianto, keluarga Tristianto, predikat sangat memuaskan. Dini Hanifa, keluarga Hari Subagio, predikat sangat memuaskan. Eza Kusuma Wardana, keluarga Munjiat, predikat sangat memuaskan. Faris Maulana, keluarga Yahya Maksum, predikat sangat memuaskan. Lailatus Sufa, keluarga Ngarno, predikat sangat memuaskan. Muhammad Faisal Bakri, keluarga Abdul Kalim, predikat sangat memuaskan. Muhammad Nur Pramahendra, keluarga Ahmad Kurnia, predikat sangat memuaskan. Novia Rahmawati, keluarga Muhammad Suyuti, predikat sangat memuaskan. Primada Oktama Putra, keluarga Yatim Muhilal, predikat sangat memuaskan. Ahmad Naufal Hilmi, keluarga Husaini, predikat sangat memuaskan. Adam Alfatan Zain, keluarga Muhammad Zainuri, predikat sangat memuaskan. Binti Asaria, keluarga Hari Subagio, predikat sangat memuaskan. Dani Isah Nur Alif, keluarga Nuril Huda, predikat sangat memuaskan. Hamidatur Rohma, keluarga Munawi, predikat sangat memuaskan. Rindawati Masulah, keluarga Ilyasa, predikat sangat memuaskan. Risaldi Zikri Hidayat, keluarga Husnul Hidayat, predikat sangat memuaskan. Sawung Bagas Koro, keluarga Kamali, predikat sangat memuaskan.
Sinta Anggraini Safitri, keluarga Faisal, predikat sangat memuaskan. Wibowo Galeh Prayugo, keluarga Sumarno, predikat sangat memuaskan. Ahmad David Alwan, keluarga M. Solik, predikat sangat memuaskan. Ahmad Hadi, keluarga Sunai, predikat sangat memuaskan. Bainar Rizki Annabila, keluarga Ainur Rofiq, predikat sangat memuaskan. Evani Asra, keluarga Suprianto, predikat sangat memuaskan. Giri Indra Sukmada, keluarga Endro Setiono, predikat sangat memuaskan. Mas Gofur Kowamun Hakim, keluarga Mas Umron, predikat sangat memuaskan. Lailatul Qori Dwi Oktaviani, keluarga Mustafa, predikat sangat memuaskan. Mega Yusita Novi Sucahyo, keluarga Yoyo Sucahyo, predikat sangat memuaskan. Muftahidatul Laila, keluarga Badri, predikat sangat memuaskan. Aditya Wahyu Wardana, keluarga Katiman, predikat sangat memuaskan. Bagas Permana Putra, keluarga Dwi Agus Doso Suranto, predikat sangat memuaskan. Iva Ardani Ratanti, keluarga Suratmoko, predikat sangat memuaskan. Ferdian Rahmadani, keluarga Zaini Zulkarnain, predikat sangat memuaskan. Kindi Julianto, keluarga Sutrisno, predikat sangat memuaskan. Rian Prabowo, keluarga Suratman, predikat sangat memuaskan. Nizar Anas, keluarga Muhammad Karyo Slamet, predikat sangat memuaskan. Randy Nur Antono, keluarga Ustono, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizal Adesaputra, keluarga Sugianto, predikat sangat memuaskan. Teddy Zainal Arifin, keluarga Abdul Rohim, predikat sangat memuaskan. Fatkur Rohman Chandra Irawan, keluarga Paimin, predikat sangat memuaskan. Dimas Restuning Rizki, keluarga Nardi Kurdianto, predikat sangat memuaskan. Agung Priambodo, keluarga Iwan Setiawan, predikat sangat memuaskan. Penyampaian wisudawan terbaik masing-masing jenjang pendidikan. Wisudawan terbaik jenjang sarjana terapan diraih oleh Sultan Fat Insa Abdillah, program studi sarjana terapan teknik pengolahan limbah. Wisudawan terbaik jenjang diploma 3 diraih oleh Ahmad Ainur Zain, program studi diploma 3 teknik kelistrikan kapal. Wisudawan terbaik jenjang program pendidikan 1 tahun diraih oleh Muhammad Sofyan Fanandi, program studi pendidikan 1 tahun teknik permesinan kapal.
pengucapan janji wisudawan oleh semua wisudawan. Wisudawan diharap bersikap secara sempurna. Kepada seluruh teman-teman wisudawan, harap mengikuti janji wisudawan yang akan kami bacakan. Janji wisudawan, kami, para wisudawan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, berjanji, satu, akan mendharma baktikan ilmu yang telah kami miliki demi kesejahteraan dan meningkatkan harkat hidup bangsa. Dua, akan menjunjung norma-norma ilmiah dalam bidang keahlian kami masing-masing. Tiga, akan senantiasa setia dan berbakti pada alma mater yang kami cintai, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Empat, akan senantiasa setia dan berbakti kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Thank you.
Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Penyerahan secara simbolis wisudawan PPNS ke-30 dari Direktur kepada Ketua IKA PPNS. Kepada Direktur dan Ketua IKA, dimohon untuk menuju tempat yang telah disediakan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara yang hikmat ini diberkahi dengan keberkahan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdai yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berkumpul pada pagi hari ini hingga siang dalam rangka wisuda ke-30 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tahun 2020. Melalui perkumpulan ini, ya Allah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hingga siang hari ini menjadi perkumpulan, menjadi acara yang penuh rahmat darimu. Wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Jadikanlah perpisahan kami setelah acara ini sebagai perpisahan kami berpisah setelah acara ini dengan tetap terpelihara dari kesalahan dan dosa. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menolak semua pemberian yang sudah kau kehendaki kepada kami. Dalam kegiatan dan acara ini, kau berikan kami kekuatan, kesehatan, kau berikan kepada mahasiswa kami ilmu dan juga kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kami yakin bahwa pemberianmu ini adalah pemberian yang tidak mungkin akan dihalangi oleh siapapun. Dan kalaupun ada orang yang ingin memberi kepada kami, bahkan hal yang tidak baik sekalipun, tidak akan ada yang bisa memberikan tanpa izinmu. Tidak akan ada yang melukai tanpa kehendakmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, oleh karena itu kami selalu berharap kepada kemurahanmu, kepada rahmatmu, kepada kami semua. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Berilah kepada kami senantiasa ilmu yang bermanfaat, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru saja diwisuda. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na ma'allamtana. Dan terus berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah kau ajarkan kepada kami dan kepada mereka. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau tutup hati kami setelah petunjukmu sudah kau berikan kepada kami. Setelah ilmumu kau curahkan, berilah kami jalan-jalan kebaikan yang lebih luas, khususnya kepada mahasiswa kami. Berilah kepada mereka kesempatan untuk menjadi generasi terbaik bangsa ini, untuk mengangkat harkat martabat bangsa ini, harkat martabat kehidupan mereka secara pribadi, harkat martabat kehidupan orang-orang tua mereka dan keluarga mereka yang paling mereka sayangi, yang sudah mencurahkan kasih sayang mereka sejak mereka masih kecil. Harkat dan martabat masyarakat, guru-guru, dosen-dosen yang sudah mendidik mereka selama 4 tahun terakhir ini. Berilah kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka di hadapan dunia, sebagaimana itu menjadi cita-cita dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada para pimpinan
dosen, karyawan, dan tidak lupa tentu saja adalah orang tua mereka, senantiasa kebaikan dan catatan amal untuk bekal mereka menghadapi kematian, untuk bekal kami menghadapi takdirmu, menghadap kepadamu dengan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang telah mendahului kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang beriman kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Kami yakin sekali Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena Engkau sesungguhnya, seperti yang kami yakini, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Alhamdulillah. Acara wisuda ke-30 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ditutup oleh Direktur dengan diiringi ucapan syukur alhamdulillah. Dengan ini wisuda ke-30 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya saya nyatakan ditutup. Upacara wisuda ke-30 pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 2020 telah selesai. Prosesi akan meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Wisuda ke-30 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 2020. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.